gembiramu, lebarkan senyumanmu buat kenalimu happy. Buat kenalimu happy. Malam Donso, sekarang angklep ya kamera. Angkat udah janjian sama Onyo, pengen tahu kok bisa di kamar kayaknya tuh ngapain aja sih. Enggak, Uncle Dino nanya, udah pada tidur belum? Ini bilang belum. Ayah, yuk, ayo lihat. Yuk, kenapa sih Kak Aga lihat kadang-kadang suka bengong? Bengong? Ya, karena misalnya kalau ayah lagi kerja gitu, kan ayah harus pikirin abis ini kemana ya? Terus gimana ya? Terus kalau seandainya ada meeting, agendanya tuh apa ya? Kadang-kadang ayah itu udah bikin janji, tapi ayah suka lupa nyo, saking banyaknya ayah bikin janji gitu. Maksudnya meeting ini gitu. Jadi kalau ada orang ngomong hari ini, ayah itu suka iya oke. Padahal udah ada janji sama siapa gitu. Jadi makanya kadang ayah suka, aduh hari ini sebenarnya sama siapa ya gitu, tapi kok kayak lupa gitu. Jadi maksudnya bengong itu bukan karena ada apa-apa, emang oke. You juga jangan ada pikiran macam-macam. Kenapa you nanya gitu? Gak apa-apa, cuma nanya doang. Ayah, you seberapa besar sayang sama bunda? Gimana sih you sayang sama bundanya? Sayang banget. Sayang? Ya ngapain mesti ditanya, ya sayang banget. Cuman kan apa ya nyong, kalau menurut saya itu kan sebenarnya kalau laki-laki itu punya caranya masing-masing nyong untuk menyayangi pasangan. Tapi kalau bunda lagi bengong, kadang-kadang suka hibur bunda ya. Saya lihat. Siapa? Yuk, kadang-kadang kalau bunda lagi suka bengong juga, yuk kadang-kadang hibur bunda. Bunda mah bengong biasanya suka kekenyangan yo. Makanya ayah suka ledekin. Jadi kalau yang Onya tahu ya, ya memang mungkin ayah nggak bisa bilang gitu, tapi ayah selalu melakukan yang terbaik buat Onyo, buat bunda, buat Cici, buat tante. Jadi itu yang dilakuin yang terbaik. Makanya sampai kapanpun kayaknya ayah kayak ngerasa kurang aja ngebahagiain kalian itu. Itu yang ayah suka rasain gitu. Kayaknya bunda bahagia gak ya, Onya bahagia gak ya, Cici bahagia gak ya. Itu doang. Ayah mah udah gak mikirin tentang buat ayah sendiri mah enggak nih. Yang utama kalian juga ya. Iya. Kenapa ya tanya-tanya? Enggak, aku cuma nanya doang ke you. You kalau kerja capek enggak ya? Semua orang yang mau kerja pasti capek. Jadi kalau mau dapat uang ya harus kerja. Ya ayah dari dulu dia biasakan kerja. Mau beli sesuatu enggak biasa minta, kerja dulu. Jadi semua yang ayah mau itu berawal dari mimpi. Bener nyong. Dulu ayah kalau punya rumah, kalau ngeliat rumah gitu, kapan ya punya rumah gitu? Bener.
semuanya gitu. Jadi kalau mau kerja itu capek, tapi kalian mah gak usah capek-capek. Ayah yang tugasnya ayah aja yang mesti mikirin kalian. Nanti kalau ayah emang usianya udah cukup banyak, ayah udah waktunya istirahat, ya istirahat gitu. Tapi selama badan ayah masih kuat, ya ayah kerja aja. Jadi gak ada kata capek buat ayah. Kenapa emangnya? Enggak, cuma nanya doang. Emang gak boleh nanya? Boleh. Boleh kan? Ayah, yuk kapan kalau lagi kangen sama ayah? Maksudnya? Yuk kapan kalau lagi kangen sama ayah? Setiap waktu. Setiap waktu, setiap ayah kerja, setiap ayah pergi keluar rumah, ayah selalu ingat lagi apa ya Onyo, lagi apa ya Talia, lagi apa ya Bunda, lagi apa ya Tania, selalu gitu. Kenapanya? Kalau lagi kangen sama Tania, Talia gimana? Ya ayah video kan. Video. Iya. Emang you nggak kangen sama itu? Kangen, kalau you lagi kerja, I kangen sama you. Makanya I nonton you aja di TV. Kangen. Kangen banget ayam ini. Ya I juga kangen banget. Kalau you lagi kerja, pergi ke kantor. I kangen banget sama you. I love you so much, ayah. I love you, Onyo. Kita selalu bersah tuh yang bersah ma berbar bersama bersah bersama bar. Apa bersah bersama bersama kita selalu bersatu dan bersama dan bersabar kita selalu bersatu bersama dan bersabar dan berlima. Ayah dan berlima. Iya kan? Iya. Dan terakhir apa? Dan terakhir apa? Berbahagia. Berbahagia. Hidup ini ya. Ayo matiin lampu dulu ya. Ayo matiin lampu. Apa-apa udah gitu aja. Dan tulusnya perhatian. Dengarkanlah pintaku. Bengong. Ya karena misalnya kalau lagi bekerja gitu, karena harus jadi maksudnya bohong itu bukan karena ada apa-apa ya, oke. You juga yang ada pikiran macam-macam. Mungkin ayah nggak bisa bilang gitu, tapi ayah selalu melakukan yang terbaik buat Onyo, buat Bunda, buat Cici, buat Tante. Kangen kalau you lagi kerja, kangen sama you. Makanya I nonton you aja.
kilonya. Dengarkanlah pintaku, jangan lepaskan cintaku. Ku ingin